Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi untuk dapat mendata UMKM yang ada di sekitar kecamatan tersebut. Pihak DPRD Kota Jambi juga berharap produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kota Jambi dapat menjadi ikon bagi Kota Jambi. Dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM di Kota Jambi, pihak DPRD Kota Jambi meminta agar setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi dapat melakukan pendataan terhadap UMKM yang ada di setiap kecamatan tersebut. Dikatakan oleh anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi Sutiono, bahwa dengan adanya pendataan UMKM di setiap kecamatan ini, diharapkan mampu membuat tempat destinasi wisata kuliner baru di Kota Jambi. Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut juga berharap, dengan adanya tempat destinasi wisata kuliner yang baru dari produk UMKM, di setiap kecamatan ini dapat menghasilkan ikon baru untuk Kota Jambi ke depannya. Jadi harapkan seluruh kelurahan dan kecamatan mendata ulang UMKM, dan yang betul-betul memang bisa kita dorong untuk menjadi ikon Kota Jambi. UMKM apa? Itulah yang kita akan promosikan nanti melalui kecamatan juga, dan setiap kecamatan harus mendata ulang destinasi-destinasi wisata baru. Ya, untuk destinasi wisata baru, setiap kecamatan harus ada menemukan destinasi wisata baru. Jadi sehingga setiap kecamatan tuh ada tempat kunjungan pariwisata. Sandi Cek TV melaporkan.